Akibat curah hujan yang cukup tinggi dan luapan air kali, ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Lansia dan balita bahkan harus dievakuasi petugas akibat rumahnya yang terendam banjir. Sementara di Subang, Jawa Barat, puluhan rumah di wilayah Pantura terendam banjir dampak dari pendangkalan sungai. Ratusan rumah warga di Kampung Kaliulu, Desa Tanjung Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Sejumlah lansia dan balita yang terjebak banjir harus dievakuasi petugas BPBD menggunakan perahu karet dan pelampung. Derasnya arus air sempat menyulitkan petugas BPBD untuk melakukan upaya evakuasi. Kesulitannya tadi itu medan mungkin area sawah, persawahan. Area persawahan, jadi kendala kita mungkin debit airnya cukup tinggi. Sementara itu diguyur hujan seharian, akses jalan di depan Plaza Pemanukan Subang terendam banjir. Warga harus ekstra waspada saat melintas agar tidak tergelincir maupun mengalami mati mesin. Selain merendam akses jalan, banjir juga merendam puluhan rumah warga Desa Mulyasari, Subang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya dua sungai yang mengalami pendangkalan serta buruknya sistem drainase. Kalau hujan sehari, dua hari, nggak ada banjir gitulah. Ini mah hujan semalam banjir. Warga berharap pemerintah daerah turun tangan agar banjir tak menjadi permasalahan menahun yang terjadi tiap musim penghujan tiba. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews, melaporkan.